mengapa orang tua sering melarang anak-anak makan permen ya? Siapa di antara teman-teman yang suka banget makan permen? Permen memang rasanya manis dan lezat. Tapi tahukah kamu, mengonsumsi permen berlebihan itu tidak baik untuk kesehatan? Ternyata permen bisa merusak gigi kita loh teman-teman. Siapa di antara teman-teman yang pernah sakit gigi? Rasanya pasti sangat tidak nyaman. Sulit makan, minum, bahkan sulit tidur. Rasanya sangat sakit. Kenapa ya permen bisa membuat gigi kita sakit? Permen biasanya mengandung gula yang tinggi yang dapat menempel pada gigi kita. Ketika gula ini menempel di gigi, bakteri yang ada di mulut, terutama bakteri Streptococcus mutans, memakan gula tersebut. Asam yang dihasilkan oleh bakteri akan mulai mengikis lapisan luar gigi, yaitu enamel, yang berfungsi melindungi gigi dari kerusakan. Ketika enamel terkikis, gigi menjadi lebih rentan terhadap kerusakan. Jika gula dari permen sering menempel di gigi, dan jika tidak dibersihkan, maka akan menjadi lapisan plak. Plak adalah lapisan lengket berisi bakteri yang menempel pada gigi. Seiring waktu, plak ini bisa mengeras menjadi karang gigi dan menjadi lebih sulit untuk dibersihkan. Ada yang giginya seperti ini? Jika enamel terus-menerus terkena asam tanpa perawatan yang tepat, lapisan pelindung gigi semakin melemah dan terbentuklah lubang kecil atau karies. Jika karies ini tidak segera ditangani, lubang di gigi bisa semakin dalam dan mencapai lapisan lebih dalam lagi. Permen boleh saja diberikan, namun dalam porsi yang sangat terbatas ya teman-teman, dan tidak terlalu sering. Pilih permen tanpa pewarna buatan atau bahkan pengawet yang berlebihan. Pilih juga permen rendah gula atau bebas gula, bisa menjadi alternatif yang lebih aman untuk kesehatan gigi kita. Tetapi juga harus tetap dikonsumsi dalam jumlah terbatas. Jangan lupa ya teman-teman, sikat gigi setelah makan permen atau biasakan kumur-kumur atau minum air putih setelah makan permen untuk mengurangi sisa gula yang menempel pada gigi kita.